ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita berada di Bendungan Cirata. Rencana kita mau berburu jalur-jalur sini, soalnya di sini tuh banyak banget hewan buas seperti paranusalpator, biawak, terus sero juga. Yang pastinya jalur sini tuh jalur ikan, teman-teman. Yaudah teman-teman, penasaran? Ikuti terus. Banyak biawak. Terus rencana kita mau mapai-mapai sisi ini, ke jalan-jalan di pinggir ini, teman-teman. Ya, teman-teman. Kita langsung turun. Tas, Pak. Oke. Jadi di sini itu surganya ikan. Cuman sayangnya ikan ini kemarin-kemarin udah 2 hari kebelakang mati, teman-teman, gara-gara pH suhu airnya menurun. Menurun atau meningkatnya? Menurun. Menurun ya. Tuh, lihat. Di screen saya bangkai semua. Ada ikan bawal, rupa-rupa, ada ikan nilem, tawes. Pokoknya campur-campur, teman-teman. Oke. Okay? Lanjut. Nih teman-teman, nggak usah ngolah, nggak usah ribet, tinggal goreng. Ini udah jadi asin semua. Tuh lihat, udah jadi asin, tinggal pakai garam. Lanjut. Teman-teman, rumputnya keren, hijau muda. Kalau misalkan saya punya kambing, saya ngarit di sini, teman-teman. Jadi si rumput ini luas banget. Luas mata memandang, teman-teman. Dulunya ini air, cuma kondisinya lagi surut. Jadi timbullah rumput-rumput yang hijau, teman-teman. Keren banget kan? Yaudah, yuk, lanjut. Thank you.
Kita memutuskan masang jalur sini. Kalau yang tadi tempatnya itu bau banget teman-teman, banyak ikan-ikan pada mati. Jadi kita memutuskan masak area sini teman-teman. Kita beres-beres. Tinggal kita cari kayu bakar. Kita masak gurita darat. Okay. Kita iris sampai keriting. Seperti ini irisnya. Miring. Bawang daun. Teman-teman, tinggal lanjut tumis. Kita taruh wajan-wajannya. Jangan lupa kita masukin minyaknya teman-teman. Seperti biasa, kita kucurkan. Bilang stop dong. Stop dong. Sip. Di situ kita langsung pacak-pacak dulu. Seperti ini teman-teman. Tinggal kita masukin bawang-bawangnya. Pertama yang kita masukin dulu bawang merah, bawang putih, bawang daun. Seperti ini, aduk. Di situ kita masukin cabai sama tomat. Oke teman-teman, bawangnya udah harum, tinggal kita masukin gurita daratnya teman-teman. Ini gurita daratnya, lihat tuh, keren sekali. Seperti ini. Oke teman-teman, kita kasih bumbu. Di sini ada lada. Kasih lada, tutupnya. Ini. Tutup. Tinggal kasih Royco. Tutup. Tutupin.
guritanya udah matang. Ya, kita angkat, kita jahit ini. Kita coba dulu. Ada. Ini teman-teman, kita angkat. Seperti ini teman-teman. Lanjut makan. Lihat. Sebetulnya ini usus. Tapi nggak tahu usus apa, bisa ditebak. Lihat. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa, kita andus dulu. Harumnya. Oke teman-teman, lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren, keren, keren. Si panas. Kenyal. Gurih. Dan ini memiliki karakter. Karakternya itu ketika kenyal, ketika digigit, nggak mau putus dulu. Jadi ketika gigitan yang ketiga, dia langsung putus, teman-teman. Tuh. Jadi namanya spaghetti Sunda ya. Spaghetti gurita darat, teman-teman. Atau spaghetti jeroan ayam atau bebek. Keren banget. Endol. Tuh. Keren. Ini enak banget, lembut banget. Gurih, pedas, pedas teman-teman.
Kenyang banget. Jadi susu ini ketika dikunyah itu kayak tepung. Ancurnya kayak tepung. Oke teman-teman, dikarenakan gurita dalamnya udah habis, terus saya kenyang banget, banyak ting lemak. Ya barusan tuh gorengnya, Indonesia tuh banyak ting kan? Minyak. Minyak. Jadi liur. Oke teman-teman, kita sudahi dulu sampai di sini. Besok lanjut lagi petualangan saya. Yaudah teman-teman, lanjut.